Halo Scorpio, selamat datang di bacaan bulan Desember 2019. Scorpio matahari, Scorpio bulan, Scorpio ascendant. Seperti biasa, saya akan mulai dengan tiga kartu pertama untuk temanya. Kartu yang pertama, Fokus Scorpio Crystal. Fokus. Kartu kedua, Passion, fokus pada apa yang memanggil hatimu. Kartu ketiga, Praying, Invocation, Ceremony. Oke, sementara informasi yang keluar adalah meminta Scorpio untuk fokus pada apa yang memanggil hatimu, dan karena sepertinya tidak bisa keluar begitu saja, maka perlu usaha sambil berdoa. Oke, kita lanjut ke bacaan yang 4 kartu. Seperti biasa, situasi, tantangan, saran, dan outcome. Oke, apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh Scorpio? Apa situasinya Scorpio? The Star. You're the Star. Scorpio, dirimu adalah pusat perhatian dari banyak orang. Apalagi masalahnya? Apa masalahnya Scorpio? Apa tantangannya? Give and take-nya tidak setimbang. Is it? Apa sarannya? Apa sarannya? Seven of Wands. Mempertahankan diri. Iya, kalau memang ada yang mengambil sesuatu darimu, mendekatimu, hanya ingin menyedot sesuatu, jangan mau. Hasilnya adalah The Empress. Oke, saya akan tambahkan dengan clarifier dari deck yang berbeda. Oke, Scorpio, apa yang dihadapi, apa situasinya Scorpio saat ini? Apa situasinya Scorpio saat ini? Di bawahnya The Star adalah Fortune's Wheel. Ya, memang dirimu beruntung menjadi pusat perhatian. Dan semua karena keberuntungan. Keberuntungan itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Keberuntungan itu adalah persiapan ketemu dengan kesempatan. Itu kan rumusnya. Jadi jangan berpikir bahwa itu gratis. Enggak gratis juga. Ten of Air, masalahnya. Ten of Air itu situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang membuat hatimu luar biasa merasa galau, disakiti, tapi it's going to an end. Apa sarannya? Di bawahnya Seven of Wands ada Two of Earth, Two of Pentacles. Apa hasilnya? Hasilnya adalah The Empress. Yang jelas kartu ini bagus karena hasilnya adalah The Empress dan situasinya adalah The Star. King of Earth. See? It's good. Saya akan ambil 3 kartu untuk ini ceritanya mau dibawa kemana. Scorpio. Oh. Five of Pentacles. Yang kedua kartunya adalah The World. Satu lagi
Seven of Cup, Seven of Calices. Oke, saya akan ambil tiga kartu lagi dari sini. Moon Cycles. Courage. Oke, Scorpio satu lagi. All is well. Oke, Scorpio. Kita mulai dari awal, Scorpio, dirimu untuk fokus, remember, fokus pada apa yang memanggil hatimu. Dan itu tidak mudah, makanya harus penuh dengan perasaan, dengan berdoa, ada seremoninya. Tapi seremoni saya bisa katakan sebagai upaya yang benar-benar ini hampir sama passion dan ya, dan mengusahakan dengan semua cara. Situasinya saat ini it's a good situation. Dirimu adalah pusat perhatian, semua orang suka dengan dirimu. Dirimu the star. Setiap kali kamu masuk ke dalam ruangan, Scorpio, orang menoleh melihat dirimu dan terkagum-kagum dengan dirimu. You're so lucky. Yeah, you are so lucky. Masalahnya, dan mungkin masalahnya bukan masalah besar juga ya, karena sebelumnya rasanya, katakanlah, kamu tidak pernah mendapatkan penghargaan seperti itu, tapi itu sudah berakhir. Sekarang keadilan sudah keluar dan dirimu mendapatkan penghargaan tersebut. Dan itu perlu dipertahankan, Scorpio. You are being a star, it's not your fault, gitu ya. Kamu menjadi bintang, menjadi terkenal, itu bukan salahmu. Kenapa kamu harus bersikap seolah-olah dirimu merasa terserang? Tidak. Tetapi memang kondisinya, karena barangkali ada jealousy di luar ya, memang harus ditangani dengan sangat hati-hati. Anyway, Cancer, whatever people say ya, Cancer, Scorpio, apapun yang orang katakan, Scorpio, ya, ini adalah saat yang baik untuk memastikan sekarang yang ada di tangan dipastikan bergerak dengan baik, ya, berfungsi dengan maksimal, berkreasi semaksimal mungkin. Ya, memang ada kalanya Scorpio merasa seperti ditinggal sendiri. That's the other side of a star, ya. Sisi dari star, kalau itu adalah koin, satu bersinar, sebelah sananya adalah rasanya seperti sendiri. Nggak ada orang yang benar-benar mengerti dirimu. Rasanya kayak lonely. But it's okay. You hold the world. It's okay, Scorpio. Saat ini mungkin adalah saatnya untuk meraih semua keberhasilan tersebut, kreasimu, karirmu, apapun, ya, ekspansi semua. Dan itu adalah pilihan, pada akhirnya pilihan, dan dirimu beruntung karena punya pilihan untuk di mana akan mengekspansikan. Dan ini adalah divine timing. See, moon cycle, it's divine timing. Itu adalah pemberian. So be courageous, ya, courage, berani. Ya, lakukan saja. You're a star and you're very brave. Dan kamu memilih menjadi memaksimalkan diri. It's okay. It's not your fault. You're so beautiful. It's not your fault. Kalau kamu sangat mempesona. Oke, Scorpio, wanita indah seri ini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.